Ada fenomena yang menarik pagi ini saat melewati Desa Bunga Mawar. Jadi tiba-tiba di daerah ini berkabut. Walaupun memang kabutnya tidak terlalu tebal. Mungkin tadi pagi lebih tebal. Nah, kabut ini tentu bukan kabut asap. Nah, kalau dari baunya ini bukan bau asap. Dan memang tampak dari matahari agak tertutup oleh kabut. Keberadaan kabut ini, sinar matahari tidak terlalu terik, sehingga bagi saya yang tidak menggunakan air conditioner atau AC, suasana pagi ini cukup nyaman. Thank you.
untuk ini ada sebagian mobil yang menggunakan lampu pendek. Lampu aksesoris. Nah, nampaknya di sini kabut agak lebih tebal. Dan alhamdulillah matahari pun juga halangi kabut, jadi tidak terlalu terik. Sebenarnya bentuk mataharinya menjadi bagus. Kalau kita lihat di depan, terasa sekali bagaimana matahari hampir tertutup oleh kabut yang cukup tebal. Tapi nampaknya ketebalan kabut ini bervariasi, jadi tidak merata. Kadang-kadang matahari tertutup. Nah, sekarang kita melewati jalan yang baru saja di aspal tahun ini. Ini kita lihat, jalan ini masih belum memiliki marka. Ini menunjukkan bahwa jalan ini baru saja di aspal. Dan kita lihat pada kiri kanan jalan, ini masih belum ditambahkan tanah untuk bahu jalan. Menggambarkan bahwa aspalan ini masih baru. Jaraknya pun juga tidak jauh. Bahkan di sini kabut semakin tebal. Ini terasa sekali kabutnya agak dingin. Lihat matahari bahkan tertutup oleh kabut, menunjukkan bahwa kabutnya cukup tebal.
Malingkau, kabut makin tebal. Hujannya ini cepetnya nggak kepake.